Hari semakin sore, kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Trek dari pos 2 menuju pos 3 semakin menanjak dengan kemiringan sekitar 50-60 derajat. Fisik yang sudah mulai capek seharian membuat langkah kita semakin melambat. Untunglah, pemandangan di belakang sesekali menghibur kita di kala badan sudah lelah sekali. Jadi view-nya kayak gini, samping kanan, di belakang kayak gini. Oh, tuh Gunung Merbabu kelihatan dan sampai bawah kelihatan semua. Ini belum di puncak udah kayak gini. Nih, kalau lewat jalur baru. Kalau ngeliat ini. Astagfirullah. Setelah berjalan ngos-ngosan melewati tanjakan, tapi tak lama berjalan, sekitar 25 menit, kita sudah sampai di pos 3. Sudah sampai di pos 3. Mia, ayo. Jadi, di sini ini persimpangan nih. Udah persimpangan dari jalur lama, ini jalur lama, ini jalur baru. Lewat sini. Nanti ketemunya di pos 3. Katanya kalau lewat jalur lama sebelum pos 3 itu ada mata air. Besok kayaknya pulang lewat jalur lama aja ya. Biar bisa ngisi air pas pulang. Jalannya bener-bener nanjak banget, tapi karena pemandangannya bagus banget, kita jadi banyak istirahat gitu. Tuh, di belakangku tuh kayak gitu. Kayak sayang banget gitu, tapi ya agak keburu-buru karena takut kemalaman dari tenda gitu kan. Udahlah, besok dipuas-puasin pemandangan pas pagi. Sumpah, aku bakal ngeliatin. Semoga cuacanya cerah. Di pos 3, nggak ada campground, hanya ada shelter untuk berteduh kala panas atau hujan. Tapi, pemandangan yang disuguhkan memang bagus bukan main. Dan karena kita takut kemalaman, terutama Mia, yang masih paranoid karena abis jadi kameramen di konten Bachelor, dan masih kebayang cerita-cerita dari para pengirim. Dah, jadinya kita agak keburu untuk melanjutkan perjalanan ke puncak dan pengen segera mendirikan tenda. Dan untuk trek dari pos 3 menuju puncak bayangan yang dijadikan campground melalui jalan bebatuan yang cukup menanjak. Lebih landai sih daripada trek dari pos 2 menuju pos 3, tapi kali ini lebih panjang. Setelah melewati trek bebatuan, kini kita melewati jalanan tanah liat yang melipir di sisi kiri gunung. Dan di sini kita dikejutkan oleh pemandangan terbuka yang sedang ditimpa cahaya senja. Ah, rasanya nggak rugi kita jalan capek-capek ke sini. Ih, ngeri, merinding aku. Ya Allah. Sejenak terkesima dan menikmati pemandangan, kita akhirnya lanjutkan perjalanan karena udah mau nyampe di puncak bayangan. Nah, sebelum sampai kita melewati persimpangan jalanan, yang mana kalau lurus itu ke makam Ki Joko Peki. Kalau ke bawah sedikit ada warung, tapi pas kita kesini warungnya udah tutup. Belum, masih pertama kali. Bagus loh ini pasnya, Mas. Aku sering kesini nggak pernah, jarang saya kesini. Oh iya. Oh,
Sampean asli mana, Pak? Sini Salatiga. Sering ke sini? Ah, sering beberapa kali, tapi setelah Covid ini ya baru ini, kemarin hujan-hujan enggak pernah ke sini. Ini view terbagusnya enggak? Sampean ke sini. Sini ya. Hah? Iya. Ini biasanya aku enggak pernah ke sini. Sama merbabunya selalu tutup. Oh, jadi sore sunsetnya muncul ini aku jarang. Ya maksudnya kalau ke sini enggak pernah bulan-bulan ini sih. Oh. Nah, kita ambil arah kanan yang menaiki tangga menuju puncak bayangan. Dan setelah jalan sekitar 30 menit dari pos 3, kita sudah sampai di puncak bayangan. Di sini ternyata ramai pendaki meskipun besok hari Senin. Dan di sini juga ada warung. Kita pun langsung mendirikan tenda memanfaatkan cahaya matahari yang tersisa. Ini. Oke. Ayo dulu tiga. Ih. Berat kan? Ya kan? Iya. Dan setelah itu ngopi sejenak dan istirahat sampai ketiduran. Malam sudah petang ketika kita bangun dari tidur, yang lebih tepat disebut ketiduran karena capek seharian. Kita pun masak, makan, dan menikmati malam. Cerah banget, padahal kita searchingnya. Aku ngeliat di ramalan cuaca daerah Magelang, Jogja tuh bakal hujan gitu. Tapi alhamdulillahnya kita dapet bener-bener cerah banget. Nah, ini juga aku buat pelajaran juga buat temen-temen yang naik gunung. Kalau pas malam-malam kan biasanya kita nyampe tuh sore, capek gitu kan, terus akhirnya memilih untuk tidur. Nah itu jangan sampai tidur semalaman gitu. Diusahain untuk tengah malam tuh paling gak bangun makan dikit. Karena kalau kita gak makan sama sekali, tubuh kita tuh bener-bener gak punya energi buat memproduksi hangat gitu. Jadinya kita kedinginan sampai pagi gitu. Soalnya kita gak makan sama sekali. Atau bisa jadi tubuh kita juga dehidrasi. Kadang kalau pas kita lagi di cuaca dingin, di cuaca dingin kita lupa kalau kita tuh butuh cairan juga gitu loh. Dan maksudnya kayak dalam tubuh tuh butuh air gitu. Tapi kita gak kerasa gitu karena kan dingin. Iya, dan air itu juga nanti yang bikin suhu kita jadi tetap hangat gitu. Terus ini juga kalau kebelet pipis jangan ditahan. Gimana kamu tadi abis pipis, lega nggak? Agak lebih anget gitu kan? Kayak lebih bisa nahan dingin gitu kan, daripada pas waktu kebelet pipis. Pas kebelet pipis tadi, rasa dingin banget. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah lumayan. Ini sih dinginnya kayak tadi, tapi kita kayak lebih bisa beradaptasi gitu loh. Aku tuh kalau kayak gini biasanya kalau sama anak-anak kan bercanda-bercanda gitu ya. Jadi tuh banyak interaksi, jadi gak kedinginan. Aku gak kedinginan. Aku juga diem. Iya, tapi kalau diem tuh kita jadi kayak kalau diem-dieman tuh gimana gitu. Gak bermusuhan. Bukan masalah bermusuhan ya, malah dingin. Soalnya diem gitu, malah kita malah bingung buat ngangetin tubuh. Tapi kalau misal dibuat bercanda gitu ya, kalau biasanya sama teman-teman, udah kita tuh kayak anget-anget sendiri gitu loh. Ya emang kehangatan, mungkin itu disebut kehangatan tuh ya karena kayak gitu. Kita tuh bener-bener ngerasain hangatnya kalau pas bercanda, ngakak-ngakak gitu. Enak banget. Perjalanan kali ini tuh menurut aku punya cerita yang lebih, apa ya, yang lebih banyak gitu. Kayak mulai dari di kereta gitu kan. Terus habis itu ternyata di sebelah kita itu juga anak Mapala juga. Tapi
kayak pasang suami istri gitu. Terus kayak kayak mereka bilang dulu suka kemana-mana gitu kan, tapi kalau sekarang udah enggak karena punya anak, jadi lebih mikir-mikir lagi kan kalau mau jalan-jalan. Tapi kayak dia bilang, ini mumpung masih muda udah keluar-keluar gitu, keluar-keluar sana ke mana gitu, apa namanya, dia udah sempat ngomong apa ya, ngomongin kayak nabung apa enggak ya, kayak pokoknya enggak gini, keluar aja. Udah keluar aja, punya uang berapa, enggak usah terlalu dipikir, udah berangkat keluar aja. keluar aja berangkat aja gitu. Terus aku kayak mikirnya, aduh iya ya, kayaknya kita tuh kepikiran banget harus gini, padahal ya udah sih gitu, keluar aja gitu kan. Jangan terlalu kayak gitu, nanti malah gak jadi kan, malah kayak planning aja gitu. Terus jadi kepikiran, ya juga yang kenapa masih muda, apa sih yang apa yang harus dikejar banget, diburu-buruin banget gitu. Ya misal aku disuruh milih mau punya rumah yang besar, mewah dengan mobil-mobil mewah, atau dikasih kesempatan buat nge-explore gitu, nge-explore dan jalan-jalan kemanapun, aku milih yang kedua sih. Ya kalau bisa dua-duanya. Dua-duanya. Maksudnya? Tapi ya kalaupun ada pilihan dipaksa untuk memilih, aku milih yang nomor dua sih. Soalnya kalau dipikir-pikir tuh kayak udah nikah gitu. Terus aku tuh mikirnya udah secetak gini, kalau udah nikah terus mau ngapain lagi? Ya udah punya anak gitu, ya udah ngurus anak gitu kan. Apalagi naik gunung. Naik gunung tuh kayak benar-benar ngerasa kebayarnya tuh apa namanya, yang pas waktu udah di atasnya gitu, atau yang pas waktu di campnya lah gitu, yang bisa istirahatnya gitu kan. Kalau pas perjalanan tuh benar-benar yang susah untuk apa ya bang, ya bisa gitu kita kayak aduh bagus banget ya pohonnya, bagus tumbuhannya atau langitnya, tapi gitu, lebih fokus, tapi kita pasti lebih fokus untuk menyeimbangkan tubuh gitu kan, menyeimbangkan langkah kaki. Jadi kayak gini, kalau misalnya ada sesuatu di perjalanan dimanapun aku liburan gitu ya, nggak mau yang nyusahin orang gitu loh, nggak mau yang nyusahin orang. Jadi pas waktu ada apa namanya, misalnya ada sesuatu yang nggak sesuai sama plan kita, semaksimal mungkin aku tuh nggak jadi beban gitu loh. Jadi kayak tadi misalnya kayak tadi persewaannya salah gitu, aku kan kayak misalnya kayak sebagai cewek gitu, maksudnya mikir kayak mau tuh nyala-nyalain gitu, kamu sih yang benar gitu, persewaannya gimana sih, maksudnya bisa aja kayak gitu. Tapi aku ngerti pasti abang tuh juga lagi apa namanya, lagi pikirannya ini kalut. Kalau aku kan gini bang, kalau misalnya kayak tadi ya persewaannya tuh nggak bisa dihubungin, aku tuh bakal ngehubungin terus tuh sampai bisa gitu, beneran deh sampai bisa. Tapi kan kayak abang cari apa namanya, tempat persewaan lain gitu. Nah, kita tadi cari persewaan lain, ternyata persewaannya udah tutup juga bertahun-tahun yang lalu. Jadi tutup Allah. Tuh bukan tutup ini ya, tapi bukan tutup karena weekend ya, tapi udah nggak ada gitu. Udah nggak ada. Dan itu kayak udah yang kayak apa sih ujiannya ada terus gitu. Terus ternyata kita dapat persewaan yang baru dan orangnya benar-benar ya Allah, masya Allah, baik banget. Kalau udah pokoknya kalau udah di perjalanan, kalau udah capek gitu kayak udah mikir ngapain sih sebenarnya aku tuh capek-capek kesini gitu, apa yang mau dicapai, apa yang mau dikejar gitu loh sebenarnya. Terus pas waktu ini baru pertama kali yang semakin ke atas tuh kan kita terus ya dapet pemandangan itu ya, semakin ke atas bagus, ampe yang waktu di yang di sunset itu, dapat sunset itu benar-benar awannya tuh kayak deket banget gitu banget sama kita. Nah itu aku baru ngerasain kayak emang cuman orang-orang tertentu aja nih yang bisa dapetin ini, orang-orang yang mau doang nih yang bisa dapetin ini gitu. Orang kalau misalnya aku sama pikirannya kayak orang-orang di rumah aku gitu, yang ngapain sih ke gunung, udah di rumah aja diem-diem gitu, ngapain sih ke gunung, ngapain dicari gitu. Kalau gitu aja terus mentok aja pikirannya kayak gitu, ini pemandangan kayak gini nggak bakal ada orang yang tahu nih gitu. Iya benar-benar. Kayak ya udah, aku cuma tahu depan rumah doang, dapur doang, kamar mandi doang, terus jalanan mau ke kerjaan doang gitu. Pemandangan-pemandangan yang di atas sampai kayak gini, sampai ngeliat awan sedekat ini sama awan, sedekat ini sama matahari. Pemandangan yang luas kayak gini, ini siapa yang mau ngeliatin kalau bukan aku? Siapa yang mau ngeliatin kalau bukan para pendaki-pendaki ini? Selalu ada waktu untuk mencari dunia gitu.
untuk membangun dunia, tapi kadang kita lupa waktu untuk mengeksplor dunia, gitulah. Halo. Kira dijauh. Parah nih, bingung. Pagi datang bersama kabut tebal menghalangi jarak pandang. Sempat sedih karena benar-benar nggak kelihatan apa-apa. Tapi ya udahlah, kita nikmati aja pagi ini dengan ngopi dan ngobrol sama tetangga-tetangga tenda kita. Ibu Lestari, selamat ulang tahun. Pakai sunscreen kata Mia biar tetap glowing Hercules. Dan akhirnya kita pun naik ke puncak yang jaraknya sangat dekat. Nggak tahu dapat apa di sana, yang penting ke puncak dulu aja. Dan ternyata pas kita di puncak, kabut perlahan menipis ditiup angin pagi, dan lengkaplah sudah sajian alam perjalanan kita. Dari kemarin sore diputari langit jingga, pagi ini setelah kabut disuguhkan pemandangan cerah dan indah. Itu orang-orang pada antri karena jalannya emang agak ngeri. Dan Mia juga cukup sampai di sini karena dia udah ketakutan, nggak berani turun lagi dan naik lagi. Udah ngeter dengkulnya. Harusnya ke situ. Iya, harusnya ke puncak alap-alap ke situ. Jalanannya cuma cukup satu orang. Kan. Aku nggak berani karena di bawah, coba mau dilihatin. Bawahnya tuh. Jurang dan jurang. Iya. Itu juga jurang. Akhirnya kita tak menyeberang ke puncak alap-alap. Kita menikmati keindahan dari puncak sejati Gunung Andong, 1726 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi gunung-gunung tinggi di Jawa Tengah, dan hamparan bumi terlihat dari atas dengan megah. Memang secara ketinggian tak seberapa, tapi pemandangan yang disajikan sungguh mempesona. Seakan perjalanan jauh dari Surabaya, tak ada apa-apanya. Semua jerih payah beserta bumbu-bumbu drama dari bawah, terbayar sudah. Karena sekecil apapun gunungnya, kita tak akan sampai di puncak ini tanpa niat yang teguh dalam dada, lalu berjuang sekuat tenaga, mengatur langkah serta nafas sesuai irama, dan sepanjang perjalanan melantunkan doa. Seperti biasa, tak ada perjuangan yang sia-sia. Hanya saja, hasil yang mungkin berbeda dengan ekspektasi kita. Tapi justru disitulah hal yang seru dari perjalanan, begitu juga kehidupan. Seringkali, apa yang kita hadapi masih jadi misteri. Tak ada yang pasti, dan jawaban akan datang sesuai dengan keadaan yang kita hadapi. Memang, tak semua perjalanan berjalan sesuai rencana. Tapi yakinlah, bahwa semesta selalu punya kejutan untuk kita nikmati, atau setidaknya kita pelajari. Selamat berpetualang, selamat belajar sampai mati.
Saya Amir Ahmed mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Terserah mau komen, subscribe, lonceng, share, like, terserah kalian. Tapi yang terpenting, jangan lupa budaya.